Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat makan dimanapun anda berada. Siang ini saya lagi di pasar induk Tanjung Selor, pengen belanja sesuai dengan niat saya, pengen berbagi kesukupunan. Jadi ada L ikut-ikut dalam video, keluar-keluar lagi lidahnya. Jadi pengen belanja pakaian sama sendal. Jadi ini bukan rezeki dari saya juga. Jadi ini ditinggal aku. Jalan-jalan, tinggal ya. Jadi ini rezeki dari kalian semua juga, karena ini adalah hasil dari AdSense saya yang pertama. Nanti kalau untuk totalnya berapa akan saya review, total berapa pendapatan saya yang terima pertama kali. Jadi memang niat saya sebagian rezeki dari AdSense ini akan saya sumbangkan ke, buat teman-teman yang membutuhkan, seperti itu. Nah, kebetulan kemarin saya lihat dari warga Dayak Punan perbatasan sepertinya lebih membutuhkan untuk saat ini, makanya saya pengen berbagi ke mereka. Oke, langsung kita belanja keperluan sekiranya layak untuk mereka dapatkan dari rezeki dari kalian semua. Terus dukung channel saya, karena hasil dari YouTube saya sebagian akan saya sumbangkan buat teman-teman saya yang membutuhkan. Oke, jadi ini semua merupakan, ini semua bukan cuman kerja keras saya, ini juga berkat dukungan dari kalian semua. Semoga membawa berkah buat sobat makan semua yang sudah terus support channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe dan selalu pantengin makan di jalan. Oke, kita belanja sekarang. Check it out. Ini di pasar induk, kita pengen cari sendal dulu. Itu istri saya yang lagi nemenin saya, yang selalu malu-malu. Selalu malu-malu, marah kalau dimasukin video. Malu bilangnya. Misi. Mana sendal anak? Misi. Gak ada orangnya. Oh, ini pelanggaran ini. Cari sendal untuk anak usia 2 tahun. Yang begini kali ya, lebih ya. Iya, ada penahan biar lebih aman buat anak-anak. Cowok. Sama kan nantinya kayak marah lagi. Dicoba ya deh ya. Lah, ini bukan. Bukan buat L. Ya sudahlah. Segini aja dompet. Ini kayaknya kurang kaki L anda ya? Iya, kaki L. Yang sendal slop begini mbak? Iya, gitu. Untuk main soalnya kan. Lebih aman. Oh iya, ini bagus. Boleh kah? Ntar pada ya ada nih. Ini sendal oh, nomor 24. Coba. Itu nomor berapa? 21. Ini 24 dah. Mm-hmm. Yang satunya kayaknya kayak punya L nih, badannya tuh si anaknya Bu Siti tuh. Segininya? Ini 24. 24 nih, Mbak. Amit ya, amit amit kiri. Ini jualnya katanya ada gitu. Ini syukurannya kan, Mbak? Iya, 24 ya. 24, 25 biasanya. Iya, ini L-nya 24 dah. Ini kelihatan besar kan, kan modelnya memang seperti ini. Modelnya beda-beda sendiri. Hmm. Ini. Terus umur 5 tahun, Mbak. Cuman umur 5 tahun dia badannya kecil. Buat perempuan. Perempuan tuh modelnya kayak gini sih, Mas. Tinggalnya kayak yang besar ya. Bagus nih. Ini kuat juga nih. Ini lucu nih. Umur berapa nih?
Ini ya? Sama Cia besar mana? Yang anaknya, iya anaknya yang kayak Cia. Anaknya yang anu tuh. Satunya tuh. Dokter. Dia cek. Oh, kayak ini dia nih. Ini pasti sudah nih ya. Tapi susah kan, Bang? Tapi ini cuma main kerak-kerak aja tuh. Iya, Kak? Uh-huh. Oh, iya. Iya. Ini boleh nih. Ini buat si apa tuh Andreas. Ini buat si Mirja. Ini buat Ica. Eh yang ini kayak ini enggak? Sama kan besarnya juga? Sama. Iya kan? Ya bagus ini kok. Yang satunya tuh agak kecil dari ini kayaknya. Dari pink. Oh iya itu boleh tuh. Oh iya ini dia betul-betul. Loh kok 29 sama ya? Oh 30. Iya ini dia kayak gini kayaknya. Oh iya ini buat anak yang satu. Oh, sama nih. Sama nih. Dua-dua itu berapa? 24. Hah? 24. Loh kok 24? 24 tuh sekitar 2 tahun lalu. Ngejar. Siapa lagi ya? Ini anaknya nih, si Mirja, Andreas. Kalau yang anak perempuan dua tuh. Umur kakinya kecil, 35 kayaknya. 35. Ini buat si Minang. Ini buat Usagam. Buat si Monca. Buat si Ica. Buat Sarah. Buat si siapa nih tadi ya? Buat Andreas. Ini buat anak Mbu Siti nih, si Mirja. Hitunglah mbak, total mbak berapa semua. Ya. Kita sudah belanja sendal, kita mau cari pakaian lagi abis ini. Kita lanjut cari pakaian. Oh, ini bagus-bagus nih. Bang, untuk usia berapa tahun dia? Usia 2 tahun, Bang. Iya. Mana ini ya? Buat ini kan. Oh, iya, entar. Mana lagi pakaian, Cok? Tuh, sebelah sana, Cok. Ini usia berapa nih, Bang? 2 tahun, usia 2 tahun mana 2 tahun? Iya. Yang ini ya? Kita pilihkan yang bagus. Cowok. Cowok. Ya, jangan dekat tarik gitu. Sini. Iron Man. Wah, ini gambar robot nih. Ini untuk umur berapa nih, Mas? Ya sama ini. Besar gitu kan. Yang kecil lagi ada kan, Mbak? Ini paling kecil. Dia usaha paling kecil sudah. Nomor 4. Oh, ini berarti ini muat. Biarlah agak besar dikit ya, bentar ya. Biar awet kan? Gede. Ini paling kecil dah. L nomor berapa kecil dah? Aku jarang
Kurang lebih L kayak gini kan, Davin? Mana? Ini motor cross Mesaurus. Buka buka ya dede lagi. Ini si Siana. Ini si Siana. Mau kan juga kemana? Tuh, Elmo juga. Mana? Nih. El mau. Besar. Ini kal. Jadi bajunya S, bukan M. Oh iya besar. Besar El. Misi mas. Buat anak cewek. Dia umur 5 tahun mas. Mana? Permisi. Oh. Ini buat Sarah. Buat Sarah. Buat Sarah. Buat si Mirja anak Ibu Siti. Buat si Andreas. Cari buat Ica lagi. Bagus. Iya, bagus ya. Iyalah, iyalah. Kasih, mas. Oke, karena kita sudah dapat pakaiannya, sudah dapat sendalnya. Saya sudahi dulu videonya. Kita siap-siap. Kita bayar dulu belanjaan baru kita pulang. Saksikan kelanjutan video ini nanti ya men. Jangan lupa untuk subscribe pokoknya. Jangan lupa ibadah. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.